Kamu suka sama Ricky sebetulnya kan? Hmm? Ngomong, bilang, cerita. Maafin aku ya. Aku nggak tahu kalau kamu yang kirim surat itu. Sebenarnya tuh kamu siapa? Kenapa kamu bisa tahu gitu masa lalu kita? Aku ini Devina. Jadi, lu anak baru itu? Ini tuh kamu kalian waktu SD berarti? Apa SMP? Apa sekolah? Jaman sekolah? Iya, waktu masih sekolah, kecil, Mas. Masih kecil. Jadi kan kalian udah kenal dari lama sebenarnya. Udah kenal banget. Cuman gak ada yang sadar. Cuman aku waktu itu sempat pindah sekolah. Oh, sempat pindah sekolah, tapi emang makanya satu sekolah bertiga. Tapi kenapa kamu gak ngomong? Karena aku tahu kalian berdua gak akan sadar kalau itu aku. Ya udah, sekarang intinya Devi suka sama Ricky. Tapi ya cinta tidak bisa memiliki juga, nggak bisa dipaksain ya. Bisa dipaksain. Sekarang Ricky-nya gimana? Ricky tetap suka sama Tasya kan? Nggak apa-apa. Aku bakal rela. Aku nggak peduli mahkota ini. Yang penting aku tetap jadi sahabat kamu. Nggak, Tasya. Aku nggak. Nggak apa-apa, Devi. Dia nggak mau kehilangan kayak Felicia. Oh, dia nggak mau kehilangan kayak Felicia kayak dulu rebutan cowok. Maksudnya sebenarnya ini persahabatannya tulus loh, Mas. Iya. Oke. Okay. Tapi gini ya, terserah semuanya Ricky sama Tasya mau gimana. Ya cuman yang jelas kan sekarang udah saling mengikhlaskan ya. Oke, ya udah kalian bisa ya tetap bersahabat ya. Ya harus berhubungan baik ya, tetap ya. Dan ada kabar hot issue Lucinta Luna ketangkap polisi, benar katanya? Lah. Hah, bohong ah. Narkoba beneran? Ini beneran? Hah? Bohong ah. Diduga narkoba Lucinta Luna. Bohong. Ya elah serius. Beneran ada. Maksudnya ejang. Sumpah beneran. Tuh. Polisi benarkan Lucinta Luna ditangkap polisi karena narkoba. Mas. Jangan ditiru ya. Ini penonton yaudah. Rumah Uya pokoknya enggak boleh ditiru. Ya udah kalau begitu. Saksikan Rumah Uya tiap Senin sampai Jumat jam 4 sore. Oke. Okay. Besok ketemu lagi di Rumah Uya.